Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini baru menjemput istri pulang dari Bandung. Baru nyampe nih. Gak tahu ini jam berapa, jam satuan kira-kira nih. Jam satuan. Dan katanya sholat maghribnya terlewat. Jadi diniatkan katanya mau sholat jamak takhir. Jadi sholat maghribnya ditarik ke isya. Setelah tadi lihat YouTube juga tutorialnya bagaimana niatnya, yaitu usuli, jadi mengerjakan sholat isya dulu ya. Sholat isya dulu deh, usuli, fardhu isya'i, majmu'an, bil maghribi, arba rakaatin, mustaqbil kiblati, adaan lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu melakukan sholat maghrib dengan niat usolli pardol maghribi majmuan bil isyai salas rokaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi begitu niatnya kurang lebih. Dan kalau lebih ininya lagi bisa dilihat kembali, dan kalau ada salah mohon dimaafkan. Jadi gitu teman-teman, jamaah takhir ya, sholat maghrib ditarik ke isya. Kalau jamaah takdim kebalikannya, sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Gitu teman semua. Hubung katanya waktu pulang dari Bandung itu saat di hotel itu harus buru-buru check out ya. Jadi tidak sempat untuk sholat maghrib ya. Langsung berangkat ya. Jadi tidak sempat untuk sholat maghrib, dan setelah sampai di rumah baru melakukan sholat isya dan sholat maghrib gitu. Jadi jamaah takhir. Itu teman semua, ini masih tengah malam, belum tidur, baru sampai di jam 1 lebih malam minggu ya. Oke teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.